class. Good morning. 안녕하세요. Bienvenue à la class. Welcome to the class. Perkenalkan, nama saya Maria Pia Adiati atau biasa dipanggil Mia. Saya yang akan menjadi instruktur dalam mata kuliah Front Office Operation kali ini. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu di the hotel itu ada suatu departemen yang bernama Front Office Department? Apakah teman-teman tahu tugasnya dan juga section-section dalam Front Office tersebut? Nah, untuk mata kuliah ini, kita akan mempelajari section-section yang ada dalam Front Office Department dan bagaimana technical skill serta soft skill yang akan dipelajari. Untuk technical skill-nya yang akan dipelajari, yaitu menjadi telepon operator, uniform of service, reservation staff, dan juga reception. Untuk soft skill-nya, kita akan mempelajari yaitu communication dan teamwork. Kenapa soft skill sangat dibutuhkan dalam Front Office Department? Karena Front Office Department kita berhadapan langsung dengan tamu, kita berkomunikasi dengan tamu, sehingga membutuhkan satu keterampilan berkomunikasi, dan juga kita membutuhkan teamwork, karena biasanya Front Office berhubungan dengan departemen yang lainnya. Untuk mata kuliah ini, learning outcome yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut. Untuk pengajarannya, teman-teman bisa akses melalui PowerPoint, lecture note, dan video tutorial. Dan untuk penilaian atau assessment-nya akan berupa assignment atau tugas-tugas, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok, dan juga mid-test dan final test. Untuk buku yang akan digunakan ada dua. Yang pertama, bukunya adalah Professional Front Office Management dari Robert Woods. Yang kedua adalah Hotel Front Office, A Training Manual dari Sudhir Andrew. Nah, demikian teman-teman overview atau pengantar dari mata kuliah Front Office Operation kali ini. Terima kasih dan selamat menikmati pembelajarannya. Thank you, merci beaucoup, kamsahamnida. Have a good day everyone.